Halo, assalamualaikum, petuni warawat channel. Ini ada jagung ya teman-teman, juga telur ayam, ada tomat, juga ada daun brambang, juga ada tepung maizena, garam dan gula putih ya teman-teman ya. Aku mau bikin sup jagung ya teman-teman ya. Dan ini jagung yang udah aku pipil ya, juga ada tomat, juga ada daun brambang. Dan ini sebagian jagung aku pipil, aku mau blender, aku kasih bawang merah juga bawang putih. Dan ini telur aku kocok dahulu ya teman-teman ya. Dan kemudian aku udah rebus air ya, air mendidih. Bumbu blenderan tadi aku masukkan dan tunggu mendidih ya teman-teman. Dimasukkan dengan jagung yang sebagian pipilan tadi ya, dan tomat juga kita masukkan jadi satu. Putune Ngaro channel, jangan lupa di subscribe, like dan komen, terima kasih. Dan kita masak sampai empuk ya. Sambil nunggu air mendidih tadi, kita bikin maizena ya teman-temannya. Kita kasih air sedikit dan maizena kita larutkan dengan air tadi untuk mengentalkan sup jagungnya ya teman-teman ya. Pakai airnya cukupnya saja. Dan setelah itu ini udah empuk ya teman-teman, jagung sama tomat udah mendidih juga. Dan telur kita masukkan, telur kocokan tadi ya, dan kita aduk-aduk biar ambyar. Dan sehabis itu kita masukkan dengan tepung maizena ya teman-teman ya. Air tepung maizena kita masukkan untuk mengentalkan ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sebentar supaya enggak menggumpal. Dan setelah itu kita masukkan daun bawang ya teman-teman ya. Sup jagung ala resto, rasanya mantul. Dan jangan lupa kasih penyedap, ada Royco, juga ada wijen kalau mau pakai wijen ya teman-teman ya. Dan kita aduk-aduk, setelah itu udah mateng ya teman-teman ya. Kita matikan apinya. Dan sup jagung ala Putune Waro udah jadi. Putune Waro channel, terima kasih.